Contohnya tepat tu kita kena buat pasal pasal itu, tepat ni kita kena buat pasal ini. Saya nak misal mudah-mudah ini. Kita duk main bola. Ada ke orang main bola pergi awal sebah? Duk ungar bela-bela, pergi awal sebah, papa. Tak ada. Nak ayah katanya, piye main bola wujud dia sungguh. Bismillah main bola. Boleh pahala kepada kita. Ha, tak gitu. Piye kita tidur, nak tidur, baca doa molek. Bismillah kita tidur. Tidur kita tu tukwit nanti adalah pahala kepada kita. Lepas dah semaya, zikir. Hak ni, zikir semua. Dengan otak, dengan mulut, dengan hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak ayah katanya, ingat kepada Allah ni setiap masa, setiap tika. Duduk atas motor, atas kereta, atas sika, bila-bila jalan kaki pun, selalu ingat kepada Allah. Bila-bila kita duduk kecek, selik dengan zikir kepada Allah. Barulah tak terlucuk kita dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berada di dalam ayat yang ke 41 sampai 43 dalam suratul Ahzab. Sebagai tumpuk tambah apa yang sudah pun kita baca di dalam terjemahan ayat-ayat, maka di sini ada beberapa hadis Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Dia katanya, jaa a'rabiyani ila Rasulillah SAW faqala ahaduhuma ya Rasulullah ayyun nasi khair, qala sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ada seorang dua orang Arab Badawi mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang tu dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling molek sekali, manusia mana yang paling baik, paling molek, paling elok? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, orang yang panjang umur dia dan moleknya tingkah laku, amale, perbuatan, usaha. Nah tu. Tu Nabi sebut. Wa qala al-akhir. Seorang lagi tanyanya Nabi pula. Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alaina. Sesungguhnya ajaran hukum-hukum Islam ni sangat banyak ke atas kami. Maknanya nak amal hak tu, nak buat hak ni, oh banyak Nabi. Acu royak rekah-rekah sudah. Ha tu. Tu orang Arab Badawi ni dia kecek dengan Nabi mudah-mudah kan. Tapi Nabi jawab, masya-Allah, benar apa yang ditanya oleh orang Arab Badawi. Arab tu royak katanya, famurni bi amrin atashabbathu bi. Suruhlah, maknanya peretohlah kepada saya sekarang boleh saya berpegang dengan benda tu. Maknanya Nabi, kalau banyak-banyak doa, ajari dalam agama cuba ya lah, mudah-mudah. Nak pegang peh, selalu dah. Nabi katanya, la yazalu lisanuka ratban min bidhikrillahi ta'ala. Wijadilah lidahmu ni basah sokmu dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Bermaknanya zikir kepada Allah ni dalam arti katanya sokmo sama ada di mulut, di hati dan otak kita pun bersama. Nak jadi kita tak terlupa dengan Allah. Bukan arti dalam hadis ni bo Nabi royak katanya lidah ni basah sokmo, kita duk popek, duk makan nasi pun popek, duk mesuara pun popek. Dak, bukan macam tu. Kena tengok nanti. Tepat yang munasabah, tepat yang nampak katanya, dia duduk mesyuarat. Jadah dah, kita duduk buat amal tu. Duduk mesyuarat.
Bukan tanya orang ada mesyuarat. Kita duduk juga ada mesyuarat. Duduk ambil wasabah, duduk bila. Pah, 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 pah. Orang tengok, weh, nampak mu tak ada suncai mana mesyuarat. Ha. Gitu. Nak ayat katanya, tepat tu kita kena buat pasal itu. Tepat ni kita kena buat pasal ini. Saya nak misal mudah-mudah ini. Kita duduk main bola. Ada ke orang main bola pergi wasabah? Duk ungar bela-bela, dia orang sebab papa, tak ada. Nak ayat katanya, piye main bola wujud dia sungguh, bismillah main bola. Boleh pahala kepada kita. Haa, tu gitu. Piye kita tidur, nak tidur, baca doa molek, bismillah kita tidur. Tidur kita tu tukwit nanti adalah pahala kepada kita. Lepas ada semaya, zikir. Haa ni, zikir semua, dengan otak, dengan mulut, dengan hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. No, ayat katanya, ingat kepada Allah ni setiap masa, setiap tika. Duduk atas motor, atas kereta, atas sika, bila-bila jalan kaki pun, selalu ingat kepada Allah. Bila-bila kita duduk kecek, selik dengan zikir kepada Allah. Barulah, tak terlucuk kita dengan Allah Ta'ala. Ini, mujur orang Arab Badawi, mari duduk tanya Nabi. Dua orang tanya, dua orang, apa ni, dua soalan. Manusia mana kau yang lebih baik? Nabi pun jawab, manusia yang umur panjang baik pula amalan, tingkah laku, akhlak, cara hidup dia. Pasti kalau kita tanya orang semua ni, sama ada hak titam dalam Facebook, dia ada di dalam masjid. Umur orang ni bila umur 40 tu, situlah dikira katanya panjang dah. Pas kita tanya ni, molek ke tak tingkah laku kita? Ini kita kena tanya. Jadi, tertanya seumur diri kita. Eh, molek lagi. Homola ni 90 dah, 70 dah. Baik tak lagi. Amale, perbuatan, kecek pe, gotu gani, gotu gani. Kalau sekiranya umur panjang, umur banyak dah. Tapi dia buat maksiat lagi. Minta maaf dah. Mulut huduh lagi. Dia ngupak ke orang lagi. Tak berhenti-berhenti. Duk kata kat orang tak berhenti-berhenti. Tuan nak mati tak berapa hari dah. Atau gitu. Sebab tu kita kena muhasabah. Kena tanya diri kita semua. Terutamanya orang umur 40 ke atas, 50, 60. Masya Allah. Lubai kubur tak lama dah. Duk tunggu, duk lambat tangi. Marilah, mari. Nak mati dah kita. Sebab tu ambil daripada hadis yang Nabi rakyat saat ni. Wujadilah elok perbuatan kita, usaha kita. Terutamanya dia panggil warga tua. Orang rung-rung tua-tua, tak sepatut dah duk mengemayanguk ke luar, rambut-rambut, serbang sepanjang hatu. Tak boleh lah, kalau dia orang tina lah. Orang jantai pun lagu tu lah juga. Tak kena sejik lagi. Tua umur tua, tak semaya lagi. Kadang-kadang semaya selek-selek. Ngaji-ngaji pun tak. Ini duduk di taufik hidayah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada siapa-siapa. Nah. Kita mari sedarlah benda-benda pasal ini. Ada hadis lagi. Dalam Musnad Imam Ahmad juga daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkurullah ta'ala fi illa ra'awhu hasratan yaumal qiyamah." Nabi sebut katanya mana-mana kumpulan ataupun mana-mana orang duduk dalam satu klum, orang duduk di dalam satu majlis. Tak ada kira lah majlis. 4-5 orang kau, 10 orang kau, mesyuarat kau, makan nasi kau, gapo, ikutlah. Dia kira katanya satu majlis ni maknanya perhimpunan yang orang dua orang naik ke atas. Dua orang lebih pada tu. Duduk sekali di mana-mana tempat tapi tak zikir, tak ingat kepada Allah. Benda ni akan jadinya rugi dan sesanya pada hari kiamat. Sebab Allah Ta'ala dia kira mau duduk tak dalam majlis tu hari tu. Kita akan jawab, ya. Tapi, Masya Allah, bismillah pun tak baca. Zikir kepada Allah Ta'ala pun tak. Bawa sudah majlis, sudah kecek, sudah mesyuarat, pakat pergi belakang, tak baca doa kafarah. Orang Melayu kita sebut doa kifarah. Nah, hak sebenarnya kafarah. Kafaratul jalsah. Ha, kita kena tukar semula. Hak doa kita baca kifarat-kifarat tu.
doa kafarah. Kita kena ayat lagu tu. Sebab tu bila kita sudah mesyuarat, kita sudah perhimpun ni apa-apa, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi sendiri tak? Ni salah seorang sahabat. Dia sebut katanya Nabi duk kecek royak gapo kepada orang ni. Dia duk bila dia duk teng benar Nabi ni masya-Allah. Bila sebut astaghfirullah. Bila sebut subhanallah. Bila sebut kecek pula la ilaha illallah. Ha ni ni nak ayat katanya Nabi ni tesan dia dengan Allah Taala tak putus. Kecek. Hak saya buat yu lagu tu maknanya zikir ingat kepada Allah. Semaya. Masya-Allah. Nah. Lagi. Saya ambil sikit-sikit ya, benar-benar apa yang penting-pentingnya. Nabi SAW cerita dalam satu hadis yang Allah Taala berfirman. Ini dia panggil hadis kursi. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ayah lakon ni saya nak terjemuh. Benar mudah tapi nak terjemuh takut silap. Okey, faham. Siapa yang ingat kepada aku dalam hati dia, aku akan ingat kepada orang itu dalam zat aku. Tu Nabi kata. Hadis daripada Allah Ta'ala ni. Siapa ingat kepada Allah, maka Allah lebih lagi ingat kepada orang itu dalam diri dia. وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئِنْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِنْ خَيْرٍ مِنْهُ. Siapa yang ingat kepada aku, apa? Tempat saya terjemuh bahasa mudah-mudah, iaitunya pada tempat yang sangat banyak kawasan malak. Malak artinya maknanya bukan dalam diri saja tak, bahkan di luar tubuh. Ingat kepada Allah, tengok langit, tengok bintang, tengok matahari, tengok bukit, tengok sungai, laut, gitu kan. Masya Allah, ingat kepada Allah. Allah ayat katanya, aku ingat kepada orang itu lebih daripada tu lagi. Sebab itulah orang yang berimeh dia, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, hok dak baca ayat sat ni dah. So, lepas tu
Iaitunya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman hada. Tuhan raya katanya kejadian langit bumi siang malam semua ni hok duduk musim duk ada la ayatin li ulil albab adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa tu, bagi orang yang mempunyai hati dan akal fikir. Sebab tu kita tengok semua tiap-tiap perkara menunjukkan bahawa kita ingat kepada Allah. Ha tu. Kita tengok laut, tengok bukit, tengok apa? Ya Allah, inilah kejadian yang membuat. Kalau manusia longtun tak tahu berapa puluh ribu juta nak boleh bukit sutih pada dah. Tapi Allah Taala we free kepada kita boleh tengok go to go ni. Ha ni nak ayat katanya kita ingat kepada Allah. Ayat yang kita baca di dalam Quran yang panggil ayat yang pesan kena baca. Tapi benda yang duduk di luar ayat juga. Tapi ayat yang pesan kena tengok, kena perhati dan kena fikir. Alhamdulillah. Ingat juga kita kepada Allah. Lagi, saya pergi sikit lagi dah. Ada dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia katanya marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi radhiyallahu anhum wa sabiyyun fi at-tariq. Satu kali Nabi dengan rombongan sahabat dia jalan ramai-ramai. Ada budak kecil duk main di tengah jalan. Falamma ra'athu ra'at ummuhu al-qauma khashiyat 'ala waladiha an yuta'a. Bila ibu, maknanya mak budak tu, dia tengok anak dia ada tengah jalan, dia takut-takutnya bosel robah hati, takut Nabi dengan sahabat ni jijak anak dia, dia takut. Masya-Allah, padahal Nabi beri ingat dah jalan tak kelah ada gapo kuang nak ku yep mut, tak ada Nabi. Nah, kita berjalan pun kita beringat. Ada gapo walaupun benda kecil-kecil atas jalan dia, kita bawa motor, bawa kereta, kita perhati. Tengok air jangan nak jejak tu. Tugas tu kecuali benda nak berlaku ubat tihik sungguh tu tak tahulah. Nabi jalan dengan rombongan sahabat ni, orang tino tu siapa kau? Bosel hati. Pastu dia kata kan? Fa aqbalat tas'a wa taqul ibni. Orang tino tu mari pak hunga tung. Sebut anakku. Takut Nabi dengan sahabat ni jijak anak dia. Masya-Allah. Wa sa'at fa akhadathu. Dia cepat-cepat mari pak ambil anak dia dukung. Fa qala al-qaum ya Rasulullah, ma kanat hadhihi latulqiya ibnaha finnar. Litulqiya ibnaha finnar. Sahabat Nabi ni kecek royak kepada Nabi. Wahai Rasulullah, tak mungkin sama sekali orang hak jadi ibu nak lepas anak dia masuk dalam api ataupun dalam api ni aku. Nak royak katanya, mok mano tergamuk nak lepas anak dia tahu dalam api ni aku. Faqal fa khafadhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qal la wallahi la yulqi habibahu fi an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dak sama sekali Allah Taala tidak akan lepas kekasihnya manusia yang jadi hamba Allah tu, tak lepas sama sekali masuk dalam api neraka. Ni nak ayat katanya Allah Taala sangat kasih kepada hamba-hamba dia, orang yang berjuruh yang baik, dia tak lepas masuk dalam api neraka sama sekali. Sebab tu kita pun masuk di dalam hadis ni, jadi kita ni kasih sokmo kepada Allah, ingat sokmo kepada Allah, dan jadilah kita ni sebagai kekasih. Kekasih ni dalam bahasa Arab iaitu Habib. Maka kita semua jadi Habib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja jadi Habib kepada manusia
orang tu orang ni saja. Bahkan wujadilah Allah Ta'ala kasih kita. Inilah Allah. Nabi ayat katanya, tak mungkin sama sekali Allah nak lepas hamba dia, kekasih dia masuk di dalam api. Nah, sekadar inilah. Masa pun agak panjang lah. Benar ada lagi sikit-sikit tapi tak apalah. Saya, apa? Dia tanya masuk di dalam hadis atau ayat lain lah esok. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.